Halo, di video ini kita akan belajar lagu JKT48 Takane no Ringo dengan kunci yang sudah menyesuaikan supaya lebih nyaman dinyanyikan oleh cowok. Kalau aslinya nada kunci lagu itu mainnya di kunci dasar A. Kalau saya coba D itu lebih nyaman dinyanyikan sih. Jadi kita pindah semuanya dari A ke D. Jadi kunci akan keluar untuk intro itu ada D lalu G minor. Masuk bagian ramenya ada G lalu A Fis minor D B minor lalu ke G lagi A D. Nah, ini selingan, ini mungkin ini bukan G minor kali ya, nggak tahu deh, G minor on D mungkin namanya. Pokoknya antara dua kunci itu D dan ini ya, ini akan membuka baitnya juga. Mungkin D9 kali ini, terus gini, entahlah, atau ke G minor juga masih bisa kayaknya, gitu ya, untuk bait gitu. Baiknya diulang sekali sama kamu, sepertinya tidak pernah gagal. Apa kamu hanya memilih pria muda? Apa benar tidak membuahkan hasil lebih buruk dari pagi? Bahasa suatu di tempat yang dekat. Masuk ke pre-chorus B minor, ada aksen mundur-mundur. Itu sebenarnya B minor doang sih. Lalu ke G, lalu ke Fis. Fis-nya ada selingan Fis sus, terus Fis gitu. Di tempat yang dekat, di tempat yang dekat takkan ada mimpi. Kupak. Kira-kira gitu bentukannya. Lalu refrennya G, na na a na na Fis minor, lalu ke B minor, lalu E minor, lalu ke Fis, lalu B minor ada mundurnya. Mundur lagi, la-la-a-la-la Fis minor, lalu ke B minor, lalu ke G, lalu ke A, lalu ke B minor. Mundur, 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 lalu ada papa G, la-la-la-a, la-la-la-D, gitu. Kira-kira bentukannya untuk refren kayak gitu. Ku paksakan diri ini, tak mau berkompromi, walau dilihat dengan tatapan yang dingin. Ku paksakan diri ini, pertaruhkan segalanya, hasil yang lumayan tidak perlu. Awal. Lalu masuk ke bait lagi dengan kunci yang sama kayak tadi. Pre-refnya juga sama, dan ref keduanya pun juga sama kayak ref yang barusan. Nah, setelah ref kedua nih ada interlude-nya. Habis na 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 G. Lalu A on G mungkin selipannya. Mungkin tapi tahan di G juga bisa. Na 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 na. Lalu B minor. Lalu ke A minor, B minor lagi, lalu ke E, Fis minor, lalu ke As minor, lalu ada nada doang situ, dan sini tuh kayak Fis sus, ku untuk nyambung ke ref lagi, ku paksakan diri gitu. Ribet ya, emang panjang, tapi itu tadi bukan chord sih bagiannya. Masuk lagi ke refrennya gitu. Jadi lalu lagu ini akan mengulang refren untuk terakhir kalinya. Habis itu setelah refren terakhir itu, apel yang ada di puncak D ke E, lalu ke G, ke A, dan diulang sekali.
habiskan di G. Habis lagunya, selesai. Dengan demikian selesai juga chord tutorial Takaneno Ringo 4 Man. Semoga video ini bisa membantu. Selamat mencoba.